Tim kuasa hukum Prabowo Sandi, Nasrullah, mengklaim memiliki bukti rekaman suara kecurangan bagian dari demokrasi dalam training of trainers TKN Jokowi. Namun begitu pihaknya enggan memberikannya karena khawatir akan keselamatan saksi fakta Chairul Anas. Aman loh apa yang disampaikan di sidang KPU itu ada rekaman suara. Hanya saja dengan berbagai pertimbangan kami tim hukum memutuskan jangan tampilkan rekaman itu kami karena kami tidak berani menjamin terhadap keselamatan Anas kecuali MK sudah memerintahkan LPSK menjamin semua saksi-saksi itu 6 bulan ke depan baru kami akan berani tampilkan rekaman-rekaman yang dimiliki Anas itu. Bukti rekaman tersebut bisa saja diputar dalam persidangan sengketa Pilpres beberapa waktu lalu, namun pihaknya tak bisa menjamin kecuali MK meminta kepada LPSK untuk menjamin keselamatan Anas. Azizul Hakim, CPNN.